Se got cair ہاں میں لوٹ گیا ہوں آ گیا میں نا ماما کو اس واہ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya selamat malam Ketemu lagi dengan saya Agung Batavia ya Di channel BMS Taxi Tubondo Ya kali ini kita akan bahas Seputaran Noken AS Ini kita custom Noken AS CB R150 Old ya, Atau yang lama nah, Jadi untuk Sekarang Pemesanan Noken AS nah, Untuk bahan dari kita itu kebetulan E, masih kosong ya jadi teman-teman diwajibkan e, membawa bahan sendiri jadi nanti teman-teman setelah bawa bahan sendiri e, langsung kita proses di sini sesuai e, dengan request dan karakter mesin yang diinginkan kemudian buat teman-teman ya yang masih penasaran yang mengkonsultasi silakan langsung hubungi nomor wa yang sudah tertera di video Nanti teman-teman bisa konsultasi bersama dengan adminnya ya Oke sebelum kita lanjut saya ucapkan banyak terima kasih ya buat teman-teman yang sudah dukung channel BMS Tech dan sudah support channel BMS Tech Hingga bisa berkembang sampai saat ini ya Dan buat teman-teman yang baru klik video ini atau yang baru ketemu channel BMS Tech saya ucapkan selamat datang Dan jangan lupa juga ya dukungannya dengan cara subscribe kemudian teman-teman bisa kita sharing bersama ya di kolom komentar nah, ataupun teman-teman mau person open no as, open no as apapun ya, asalkan stok kita ready pasti kita buatkan. Kecuali teman-teman punya bahan sendiri nah bisa langsung kirim di sini. Itu enggak apa-apa, kita terima. Bebas. Jadi, teman-teman tinggal bawa bahan, nanti kita proses, nah, nanti tinggal biayanya saja. Oke, okay. seperti noken as ini, ya, jadi ini noken as kemarin, juragannya itu beli, e, bahan itu bekas, ya. Jadi, setelah beli itu langsung dikirim ke kita. Jadi, itu biayanya lebih murah ya kalau bawa bahan sendiri karena kebetulan di kita itu uh, masih susah ya untuk uh, bahan cb 150 atau CB yang noken asnya double itu sudah habis kemarin karena kita kemarin stok nggak banyak karena emang susah ya, barangnya jadi buat teman-teman ya yang mau custom noken as mau custom noken as yang sudah haus sudah rusak bisa ya langsung hubungi saja nomor WA sudah tertera di video nah, nanti kita buatkan sesuai request ya daripada noken as teman-teman itu dibuang kan sayang daripada dibuang itu bisa di custom langsung aja kirim ke BMS Tech nanti kita proses sesuai dengan request dan sesuai dengan spesifikasi mesin Oke kita bahas noken as ini ya, jadi ini adalah noken as eh, CBR 160 old atau yang lama. Jadi noken asnya itu masih single seperti ini. Ya, dalam artian satu satu poros ini satu batang ini eee, satu bumbungan bung noken as. Ya, ini sebentar ini yang apa? Ini, ini yang in, ini x, ya. Nah, jadi seperti itu kan kalau untuk noken e, as motor pada umumnya itu kan noken asnya jadi satu. Jadi ada dua bumbungan sini, ada dua nusnya e, in dan x. Ini jadi berbeda. Nah, ini e, hampir mirip untuk e, noken as yang double ya, noken as double kayak Satria kemudian e, noken as CB 150 r new, kemudian apa lagi ya? Pokoknya yang double-double lah, ya. Jadi di kita itu nanti kita cor ulang, cor ulang. Nah, kalau teman-teman lihat video-video saya yang sebelumnya itu kan ada noken s yang dicor yang punya sonic itu, nah, itu kan buruk. Ya untuk hasilnya itu setelah pengelasan itu sangat e, berantakan sekali. Ya, tapi kalau sudah selesai teman-teman bisa lihat sendiri. Ya ini sangat mulus sekali. Kalau teman-teman mau ngaca, nah, bisa lihat kelihatan Ya sangat mulus sekali. Nah, nah kelihatan jadi nanti kita proses sesuai dengan spesifikasi dan request yang diinginkan nah, untuk noken as ini kita buat sesuai spek mesin yaitu eh, uh, untuk head standar tapi sudah porting kemudian untuk piston pakai 63 kemudian lainnya standar tapi dia mintanya untuk Uh, spek kompetisi nah untuk spek kompetisi ini kita nggak bisa buat untuk noken as yang seperti yang sebelumnya yang kopi BRT yang punya Sonic yang kopi BRT itu kita nggak bisa karena eh, uh, nanti itu perlu banyak penyelesaian kalau ini ikut eh, uh, apa namanya untuk seperti yang kopi BRT tersebut nah, jadi ini kita buat lift di angka 8 Nah, kemarin banyak sekali yang nanya untuk berapa lift standar dari uh, CBR 160 atau Sonic yang yang lama. Jadi untuk lift standar ini 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 ada di angka 4 miliar. Untuk yang X itu 3, berapa? Saya, saya lupa nanti kita lihat uh, manual book-nya. Nah, jadi ini lift-nya enggak terlalu tinggi untuk standarnya cuman durasinya ini panjang nah, kenapa eh untuk motornya ini nafasnya cukup panjang ya karena durasinya panjang Nah nanti ini setelah pemakaian noken as ini ini tinggal pasang ya nggak perlu geser-geser nah, tinggal eh pasang tapi perlu penyesuaian ini untuk coklat kemudian klep kemudian eh, coklat piston ya ganti inner fairclap, nah ini perlu banyak penyesuaian nanti karena kita lihat pakai delapan, nah, karena requestannya dari uh, bosnya yang punya ini untuk minta dimaksimalkan uh, spek ekstrim, nah, jadi seperti itu. Oke, okay? uh, saya rasa sudah cukup jelas untuk uh, dono kenal sini. Kita nanti uh, ketemu lagi di video berikutnya. Nanti kita buat tutorial-tutorial mengenai dunia otomotif ya. Oke. Okay? Uh, scan dulu dari video ini silahkan saja buat teman-teman yang mau pesen token as seperti ini oh sorry kalau pesan sekarang lagi kosong nantilah kalau kita ada ini ada stok bisa ataupun teman-teman bisa kirim bahan aja ke ke kita ya teman-teman tinggal cari bahan sendiri langsung kirim ke kita nanti kita proses seperti itu dan biayanya lebih murah kalau teman-teman bawa bahan sendiri jadi seperti itu ya nah berhubung sekarang bulan puasa ya karena kita menghindari seperti tahun kemarin jadi seperti tahun kemarin itu kan eh, antreannya sangat padat sekali sampai ya, di lebaran itu masih banyak noken as yang belum kita kerjakan nah untuk tahun ini kita akan proses ya semaksimal mungkin supaya nanti setelah lebaran itu semua noken as sudah terkirim ke pelanggan ya. Jadi, seperti itu. Jadi, silakan sekarang, teman-teman bisa pesan noken as nah, untuk pengerjaan. Sekarang sudah sangat cepat, ya, karena kita eh, menghindari keterlambatan saat lebaran nanti. Kan, kasihan juga, ya, buat teman-teman yang sudah order, kemudian karena lebaran, karena bengkel libur, jadi noken as, noken asnya ketahan di kita, ya. Jadi, seperti itu. Nah, silakan aja, mumpung. Kita sedang fast response sekarang ya, prosesnya cepat. Ini baru sampai kemarin, sekarang sudah selesai ya. Kita sudah maksimalkan supaya bisa cepat. Oke, sekian dulu kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like-nya, dan komen. Kita diskusi bareng di kolom komentar. Mau pesan-pesan, makan ACB, Tiger, Yamaha 5TP, Jupiter. Uh, beat Mama. kemudian metik metik aerox vario silakan bisa ataupun nokna sonic cb 150 r seperti ini fiction semua ya bisa silakan aja nanti teman teman bisa konsultasikan dulu sama adminnya oke sekian dulu kita ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh